Tolong. Mana? Jebulin Bon, wait for us. Jebulin. Oh, itu Bang Bon di dalam. Digantung dong. Mana? Oh, halo. Ketemu lagi. Oh, itu badutnya. Enak. Itu badutnya tadi. Dipanahin kita. Oke. Itu. Bon Nana itu. Itu Bon Nana. Ini Bon Nana. Keluarin si Bon Nana yang Bon Nana keluarin itu. Pickaxe coba deh. Tolong. Cepat. Keluarin. Gimana? Aku enggak bawa pickaxe soalnya. Nih, buka. Awas. Keluarin. Cepat. Ayo Bon. Ini hancurin. Hancurin dulu. Gua kerap hancurin. Udah. Sama tadi si Bon. Gimbal. Gimbal. Kemana, Bang? Gimbal. Lu kemana, Bang? Sini, Bang. Lu ngapain, Gimbal? Ayo, Gimbal. Kabur. Gue takut. Aduh. Ayo. Gila. Parah. Damn. Parah sih. Sini. Kita kemana ya, by the way ya? Oke, kita ke VFC ya? Ke VFC aja lah. Di sini gue butuh cerita nih, gue kok tiba-tiba ada di sana, kenapa ya? Kok ya, ada tahu, kalian di sini? Sendiri kenapa? Gak tahu. Udah duduk dulu. Duduk dulu ya. Duduk. Wah, gila. Aduh, gila. Gue capek banget, dah pegel banget. Yeah. Ini... Jadi gimana, Kim? Gimana? Aku sendiri bingung nih, Wah, tadi waktu aku pesen makan ya, aku pesen makan buat kalian semua. Aku ketemu sama badutnya di dalam situ. Nih, untung ada. Kok ada gempa? Lu kenapa? Os, gak jauh dari Mutia. Itu Mutia asli bukan? Os. Mut. Kenapa asli-asli? Asli. Cubit. Gila, gue lemes banget. Kenapa? Lu ngapa deh? Lalu guys, gue capek guys. Kenapa lagi, Gem? Ngapa sih, Gem? Iya, iya. Udah, asli kocak. Lu kenapa Gem? Lu dulu dah Gem. Lu kenapa dah Gem? Oke, gua ceritain ya. Kan ikan kan aduh bentar. Gua ngap-ngapan bentar. Gua pindah sini. Oke. Okay. Gini Pak, jadi ceritanya gini. Gua kan di prank sama ikan, kan? Rumah gua di prank sama ikan. Nah, gua pengen nge-review rumah gue Bon, Pak Retro. Gua pengen review rumah gue tuh yang di prank tuh kayak gimana hasilnya abis di prank sama ikan. Pas gua cek ke dalam emang gak ada masalah Bon. Tiba-tiba pas gua turun tiba-tiba ada Mutia di bawah lantai rumah gua. Kan gua tanyain Mut, lu ngapain di sini dan bla bla bla. Dia hanya diem aja Pak. Dia diem aja. Makanya ini ngerinya ini Mutia. Terus ini Mutia asli nganterin aku. Ini aslinya ke rumahnya ikan. Bukan boneka. Jadi Mutia nganterin aku ke rumah ikan. Pas aku cek di dalam kamarnya ikan, itu semua darah Pak. Darah semua. Aku enggak ngerti aku harus ngomong apa. Pas aku mau keluar dari rumah ikan, tiba-tiba di belakangku ada badut itu Pak, ada badut lagi Pak, dan Mutia kayaknya berubah jadi badut itu. What happened? Gua nggak ngerti semua. Mutia tadi di sini loh, bareng yang lain. Berarti itu bukan Mutia asli Pak. Jadi hati-hati aja Pak. Kayaknya tuh badut itu bisa berubah jadi siapa aja Pak. Waduh dong. Coba tenang dulu. Aduh, oke Pak. Kayaknya di sini kita semua kena teror oleh badut deh. Iya. Jadi aku pun sepertinya semua. Ini apa, aku pun gitu dihantuin. Kenapa? Bu Nana kenapa? Aku tadi kan pesen makan buat mereka semua. Okay. Nah terus gue masuk ke dalam dan gue pesen makan, ternyata itu adalah badutnya. Gue kaget banget di situ dan gue entah kenapa tiba-tiba gue bisa langsung pingsan gitu dan terbangun di bawah lorong apa gitu. Gue nggak tahu juga sih. Lorong apa gitu, pokoknya di dekat air mancur itu di atas ada air mancurnya yang kita pertama kali itu jenderal yang ngambil perahu waktu itu. Okay. yang mana sih yang oh my god di kamu nggak tahu di air mancur tahu aku. Jadi di dalam situ gua ada ketemu sama si Cling. Kalian nggak ada lihat si Cling tadi ya? Oh iya, gua jarang ngelihat dia. Nggak ada, lu tuh di situ Bon. Kita nemuin lu di rumah itu, bukan di di rumah itu, rumah yang itu yang berlali sama itu badutnya. Nah tadi sebelumnya itu di gorong-gorong itu aku dikejar-kejar sama badutnya gitu loh teman-teman. Dan entah kenapa gue pas ngomong, kamu siapa gitu kan, badutnya ngomong dia adalah teman atau apa gitu. Terus dia ngomong kesepian gitu loh Pak. Iya. Dia kesepian apa nggak jelas. Dan tiba-tiba aku dipukul-pukul sampai pingsan Pak. Jadi nggak tahu pas bangun aku kayak ngelihat kalian semua gitu. Terus diajak lari juga aku juga bingung. Sampai di sini juga masih
bingung sih Pak, jujur aja. Oh my god. Jadi sekarang mau percaya kan Bon, kalau kita tuh ngelihat dia gitu. Ya, iya. Mau nggak mau percaya sih Indra, tapi kayak nggak masuk akal aja dan badut itu apa? Itu yang kita pikirin, kayak gak masuk akal gitu. Tapi oke, sekarang berarti udah hampir semua dari kita udah ngelihat dia. Iya yeah. Dan bener, kita masih punya satu temen yang disekap, Clings. Oh iya, yeah, Clings itu berarti itu bagi, badut oh, itu ada barunya. Gue ngeliat sebentar tadi, gue ngeliat tadi. Aku gak liat. Bon, tenang. Gue juga takut, Bon. Tapi kita rame-rame cuy, kita rame-rame. Tenang, Bon. Oke. Jadi gini aja. Lu cek dulu sini, di situ gak ada apa. Duduk. Sekarang gini. Kita cari solusinya. Kira-kira kita harus cari tahu sejarahnya ini. Kenapa kok bisa tiba-tiba ada badut seperti ini? Nah, sekarang kira-kira di sini ada informasi yang kenal mungkin ya tahu. Pak, saya punya seseorang ya Pak, yang mungkin dia punya informasi tentang dunia FIFA sebelumnya atau sejarah FIFA Pak, kayaknya Pak. Yaitu namanya itu? Daniel Anandi Pak. Iya benar. Daniel Anandi, gimana kalau kita sekarang semuanya iya? Iya benar, benar. Gimana? Ya, langsung. Kita kesana, ya. Kita yuk langsung sekarang okay, ya. Okay. Ayo, langsung berangkat. Gas. Ya, ayo guys. Di sini. Mana? Oh, itu ya? Ini nih. Udah kelihatan ini. Daniel Karta. Nah, ini. Kita sampai rumahnya. Oh my god, akhirnya. Nah, di sini yang tahu sejarahnya, guys. Jadi di sini kita coba tanya sama mereka. Kita coba tanya sama Daniel. Oke, enggak apa-apa. Oke. Oh, ini ada satpamnya. Lapor dulu. Satpamnya nanti kor ya. Oh, yang rumahnya gede banget. Gede banget ini. Baik, cukup. Oke. Okay. Enggak perlu, kita buru-buru. Pak Daniel, Daniel. Pak Daniel, Pak. Pak Daniel. Oke. Pak. Pak Daniel. Permisi. Ini ada apa rame-rame tumben. Ini kah? Ada apa ini? Ada apa? What happened, man? Aduh, gimana ya? Kita masuk dulu aja Pak Daniel, gimana Pak? Oh iya. Kita biar lebih enak itu Pak. Kita lebih enak Pak. Aduh. Ini kursi saya cuma ada 2 ya. Apa-apa Pak, lesen juga apa-apa Pak. Ya, yang mau duduk silakan duduk saya. Lesen aja sih, Pak Reto. Pak Reto. Ini lepas dulu nih. Dia paretro fur kan ya. Karpetnya enggak bisa gitu. Ya, saya juga lah ya. Padahal ini enggak kelihatan. ini kenapa ini? Pak, bisa diceritain Pak silakan ke Pak Daniel ini Pak, paretro. Jadi gini, awal mulanya adalah kami menemukan anak kecil. Di mana anak kecil itu minta suruh cariin ini perahunya yang apa? Di selokan gitu ya, yang hilang di sekitar taman gitu. Jadi kita bareng-bareng cari, lalu ketemulah di dekat selokan. Nah, di sana itu ada badut di dalam selokan. Semenjak kejadian itu kami semua dihantui. Oke. Okay. Ini apa nih? Baca deh. Apa? Kok tiba-tiba ada sign gini? Tadi di itu badut si di Gimbal ikan. Yang nulis tadi gue mau bilang cuma Pareto lagi ngomong. Badut di kolam ikan. Itu gak badutnya? Mana? Di kolam renang tadi. Gue liat dari kaca. Gak ada. Apaan ini adanya? Ikan doang. Bukan di sini. Di sini tadi. Di fountain ini. Di fountain. Di sini kaca sini tadi. Ah, gue gak liat cuy. Nah, Pak Daniel gimana? Ada solusi gak? Oh, atau ada informasi tentang badut-badut ini? Oke, jadi waktu itu gue pernah bikin, ini baru banget ya gue bikin library ini, dan pas lagi bikin gue pernah ngeliat badut juga. Semoga aja. Wow. Magic ya? Semoga aja di library gue ada buku tentang si badut Pennywise itu. Oke. Gue udah ambil bukunya, di sini ada FIFA Monster. Gila dah. FIFA Monster. FIFA Monster.
gua cari apaan tempat tuh? Duduk dulu guys, biar enak. Oke. Sambil duduk. Oke. Yeah, oke, bisa ceritain? Ya, yang lain enggak duduk enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Bacain aja. Oke, di sini ada monster list itu ada namanya Pennywise. Jadi nama badutnya itu Pennywise. What? Ada lagi. Di belakang. Enggak ada apa-apa kok. Enggak lihat apa-apa, lebay gitu. Fokus. Serius, dia lihat. Gua mau lihat. Oke, lanjut. Di mana? Si Pennywise itu dia tinggalnya di sewer, guys. Kalau kalian tahu itu apa sewer itu god atau gorong-gorong. Oh iya, god ya. Oh my god. Ada yang pernah ke sana enggak? Oh, gua belum pernah. Enggak pernah. Oke. Jadi ceritanya itu panjang, guys. Jadi dia sampai jadi badut itu tadi itu dia manusia biasa. Cuma dia bisa jadi badut psikopat gitu. Gara-gara pas dia sekolah dulu, dia dibully sama teman-temannya, guys. Dibully sama teman-teman. Dibully. Tahu Pak Daniel. Apa hubungannya dibully sama kita-kita jadi kena gitu loh? Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya dulu yang diincar sama si badut itu mungkin orang tuanya pernah ngebully badut itu. Mungkin orang tua dari kalian ini. Salah satunya. Orang tua gua. What? Oh my god. Nah, itu jadi Oh my god. Nah, terus dia gak gitu aja jadi badut. Karena dia dibully kan dia kayak merasa terjauhkan dari teman-temannya. Terus dia mulailah jadi badut biar dia bisa diterima di masyarakat gitu. Nah, tapi jadi badut bukan buat mereka jadi bukan buat si Pennywise itu diterima sama masyarakat, tapi mereka malah tetap dibully. Nah. Oke. Okay. Mulai badut. Oh my god. Waduh. Itu badut. Tadi ada di sini. Bal di sini apa? Tolonglah. Bal di sini kan, Bal? Tenang. Bener tadi Bal. Oke. Lu lihat kan, Bal? Tuh. Oke, gimana Pak Retro? Oh my god. Oke. Kalau menurut gue, jadi kayaknya kita harus selidikin ke sekolahnya sih kalau menurut gue. Gimana, Pak? Kalau menurut Pak Retro? Sekolah. Kita harus sekolah. Ada yang tahu sekolahnya? Enggak tahu. Enggak. Bentar. Jadi gini, kalian sama saya ini kan jaraknya juga jauh. Iya. Yeah. Yeah. Tapi orang tua saya dulu guru. Oke. Apakah ada hubungannya juga ya? Bisa tapi jadi saya, Pak. Bisa ya. Ada yang tahu? Kayaknya yang paling benar sekolahnya di mana? Nah, sekolahnya itu di buku ini gak ada nama sekolahnya. Cuma tempatnya di FIFA, kita harus cari sekolah di FIFA yang paling dekat sama kota itu di mana? Iya, kita harus cari sekolah ini. Mungkin gini. Ada yang pernah lihat gitu? Mungkin sekolah. Kenapa Pak Retro? Kalau dihubung-hubungkan atau di pusat di gorong-gorong itu semua pusatnya menuju di sekolah mungkin. Nah, mungkin sih Pak. Coba mungkin sih lihat mungkin. Karena gini, kalau dilihat dari sejarahnya si Pennywise dia kan mengalami bullying, tekanan, iya, tekanan bullying. Dan dia kemungkinan besar selama masa mudanya itu dia bersembunyi di area gorong-gorong. Ya itu benar tuh. Benar itu. Menyendiri. Oke. Nah, mungkin sih. Berarti ini kita bahaya sih. Kalau kita ke gorong-gorongnya ke tempatnya dia itu bakal banyak serangan. Katanya kalau di buku ini tuh si Pennywise itu bukan sendiri doang, tapi dia punya anak buah banyak banget. Tapi kita harus mengungkap sih, kita harus mengungkap tentang rahasia ini sih. Kalau gini-gini terus kita nggak nyaman hidup kayak gini terus loh Pak. Gimana lihat cerita? Cerita loh gimana? Kling juga nggak tahu cuy. Sering nggak tahu aja nih ya. Iya. Tapi aku merasa ada yang aneh Pak. Aku nggak yakin dari cerita ini. Kenapa cuma dia yang tahu? Gimana caranya aku bisa percaya? Oke. So buku ini tuh, ini semua buku yang ada di library ini semua datang dari leluhur-leluhur gue dan ini semua tentang FIFA sih. Oke. Jadi yang bisa gue bilangin ke kalian. Jadi okay, taruhlah kita percaya dan kita tahu link masih di bawah, jadi kita harus kesana Pak. Iya benar. Enjoy coming with us. Oke. Oke, jadi kita bakalan ke gorong-gorong sekarang aja ya. Oke. Harus ke gorong-gorong ini. Oke, siap. Oke, jadi kita harus ke gorong-gorong. Ada suara pintu kebuka ya? Tapi aman malam-malam ini. Itu siapa? Bon? Nana bukan? Itu Bonana kah? Bon? Ini Bonana? Bon? Lu ngapain Bon? Bon? Tunggu, mendingan tunggu deh. Dikeram lu! Dia kenapa? Dia kenapa?
gitu? Oh my god, Bal! Bal, dia kenapa Bal? Lu tau gak Bal? Lu tau gak? Kejar. Oke, gue biarin. Kenapa? Guys, dia gak sadar. Bentar, ini ada informasi. Ini ada informasi. Masuk dulu. Padahal ada informasi. Kok dia? Ada apa lagi? Matanya jadi gitu loh. Makanya kenapa kita gak kejar? Ya biarin aja. Kalian lihat gak matanya dia? Lihat tadi lihat gua. Putih kan? Itu udah enggak normal. Putih gitu. Putih. Kalau yang ada di buku ini tuh, kalau semua yang udah di apa udah ditangkap sama si Pennywise terus matanya jadi putih. Okay. Itu udah berarti udah jadi pengikutnya si Pennywise, guys. Oh my god. Kita nolongin ya. Terus gimana cara kita nolongin ya? Ya kita harus secepatnya sih ke suaranya itu, ke rupanya si Pennywise, ke god-nya. Oke, kita berangkat sekarang. Kita berangkat sekarang. Kita harus berangkat sekarang. Jadi enggak boleh ada ragu-ragu di sini, kita enggak boleh ada. Ini tapi kondisi malam loh. Kekuatannya berlipat-lipat itu. Oh my god. Tapi sama aja gimana lagi, Pak? Anjir. Kalian lihat, guys. Gila. Kaget gua sumpah. Kaget gua sumpah deh. Itu dia tiba-tiba muncul di sini depan itu. Iya. Yaudah. Aku merasa kita semakin takut, dia semakin sering muncul. Iya, benar. Kita harus beranikan diri, guys. Benar juga sih itu. Waktu dia muncul di sini, kita harus berani. Kita sepakat harus berani. Ini demi teman kita, guys. Ini demi teman kita nih. Benar-benar. Ini lah. Ayo, kita langsung berangkat. Ayo, let's go. Let's go. Waktu itu pas gue lagi bikin ini, gue lihat si Badut itu, dan pas gue mau samperin, mau gue lawan, dia hilang, guys. Oh. Kayaknya sih cara ngelawannya itu kita harus berani ya. Gak boleh takut, kita harus berani. Oke. Kita harus salah satu caranya sih kayak gitu. Iya, kita harus berani sini. Oke, Pak. Kita langsung pergi menuju gorong-gorong. Oke, siap, Jenderal. Let's go. Semua let's go. Oke, guys. Let's go. Jadi udah mau sampai. Apa-apa, si kenapa Pak Pennywise itu mau malam atau pagi kalau di markasnya dia tenaganya bakal besar banget, guys. Jadi enggak ngaruh. Enggak apa-apa, kita rame ya. Iya sih. Kita harus kuat. Gua ngeliat. Wait. Oh my god, itu dia. Oh, enggak boleh takut. Kita enggak boleh takut. Kita enggak boleh takut. Ingat kita. Ayo, buka. Masuk. Ini kita ambil torch ya. Siapin torch. Mut. Enggak siap, Pak. Mut. Sini sama Mut. Sini, guys. Kok ditinggalin gini ini? Ayo sini. Oke. Ada darah. Ada darah dong. Darah, cuy. Ini kanan atau kiri? Enggak tahu nih kemana. Aduh. Siapin senjata dulu. Siapin senjata. Coba. Suruh kendang. Siapa yang mau pimpin jalan dulu? Siapa? Pak, jangan misal, guys, please jangan misal. Jenderal. Ayo. Coba tunggu. Jalan. Coba kita kesini. Oke. Kita bawa ini. Gimbal tahu ini. Kita merapat. Jalan bisa. Jalan bisa. Ini apa nih? Tunggu gua. Mana? Ini pintu kecil. Cahaya. Lah, ini kok? Ini ada apa? Gimbal turun. Pintu kecil. Gimbal turun, Bang. Halo. Halo. Penjara. Halo. Ada ini loh. Tenggorak. Tenggorak dong digantung. Ada skeleton. Ini gimana, cuy? Ini kayaknya yang disekap sama Pennywise, guys. Iya, tempat sekapan. Oh my god. Gila. Gantung loh. Di sini tempatnya nih. Jangan-jangan ini Bang Bon lagi. Abang Bon di sini enggak ya? Jangan-jangan Bonana nih. Tempat lain mungkin. Kayaknya enggak mungkin sih, enggak mungkin sih. Itu ada bolongan di situ. Ayo. Bal. Ayo, Bal. Lampunya dong, lampu itu. Torch. Lo hilang rambutnya lo. Mut. Mana rambutnya? Rambutnya mana? Oke, udah. Tunggu. Nah, ini putar balik. Oke. Nah, ini kok kayak labirin. Ini darah-darah gila, ngeri banget lah. Ini kayak labirin. Ayo, coba nanti bahaya. Halo. Oke. Ini ya buntu. Ini halo. Yang ngelit. Yang gak lampunya dong, yang bawa lampu duluan. Oke, gua. Oke, aku bawa lampu. Kita jagain ini soalnya. Oke, buntu. Enggak jalan. Di sini kayaknya nih. Nih rame banget. Ini kesini. Buntu situ. Sini. Oke. Pelan-pelan dari badan. Itu. Wah. Apa? Ada pintu. Jangan takut. Itu pintu. Oke, kita takut. Ini kok pintunya kenapa gitu ya? Ini. What is that? Jangan dibuka.